diminta foto detail, video detail, kasih TDP, dan juga setelah dikasih video langsung ditransfer full semua sama ongkir. Sumatera Utara, Mas Rizky ya, terima kasih banyak atas ini rencana mau dikirimkan ke Pulau Sumatera Utara, ke Karo, ditujukan untuk Mas Rizky. Untuk motor Mas Rizky yang ada di Sumatera Utara ya, ini motor yang pasti segel, bisa dibuktikan. Oke, kita cek lagi untuk indikator semua berfungsi normal, untuk kondisi sen sebelah kiri, oke, nyala. Ini ada surat jalan dari kepolisian Resort Menganti, jadi kita itu cari aman. Nah, ini ada surat jalan. Arhan Motorsport kirim satu unit Kawasaki Ninja RR New warna hijau untuk Mas Rizky yang ada di Karo, Sumatera Utara. Wabarakatuh, selamat datang di channel Farhan Motorsport. Apa kabar Indonesia pecinta Kawasaki dan juga subscriber? Mudah-mudahan sampean semua diberkahi banyak rezeki berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah, mencoba dan mencoba, terus mencoba, jalankan amanah, karena apa? Kepuasan customer adalah tujuan utama Farhan Motor. Jadi real setiap hari itu enggak ada kata enggak vlog. Di Farhan Motor pasti ada update ya. Jadi tujuannya menghindari unsur tipu menipu, dan juga untuk dokumen calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kinerja Farhan Motor. Jadi berkat vlog-vlog kayak gini, makin lama makin dikenal, makin dipercaya banyak customer. Dan juga berkat dukungan dulur yang mendukung dengan sepenuh hati, para subscriber ya, terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat sampean, dukungan sampean, Farhan Motor makin lama makin dikenal, makin dipercaya banyak customer, khususnya customer jelas, customer online. Jadi setiap hari itu pasti ada pembelian, dan juga pembelian itu yang pasti perlu proses untuk detailing menjadi motor yang selayaknya kayak gimana, semestinya gimana, kembali normal kayak gitu. Dan juga ada ter-DP, jadi setiap transaksi yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, kalau ngasih TDP yang pasti nanti ada dikasih tanda boket. Dan yang dalam Jawa Timur, yang luar kota bisa datang langsung sowan ke showroom Farhan Motor kayak gitu. Dan juga tiap satu minggu sekali pasti ada update harga mingguan. Update harga mingguan itu hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita terakan untuk tahun kondisi spek kayak gimana. Jadi itu di hari Sabtu atau Minggu. Di IG katalog Farhan Motor, di TikTok Farhan Motor, di YouTube, dan juga di Instagram katalog ya, dan juga media yang lainnya. Jadi itu real. Dan ini salah satu video Farhan Motor mengenai apa? Mengenai solot lagi, dan solot lagi. Kawasaki Ninja 150 tipe RR warna hijau, tahunnya 2015,
nopolnya S Mojokerto, salah satu customer cerdas, customer online yang tahu kualitas, tahu kinerja, tahu pengiriman kemana saja, jadi nggak pakai lama. Tadi minta foto detail, video detail, kasih TDP, dan juga setelah dikasih video langsung ditransfer full semua sama ongkir. Ini dulur Par Motor dari Sumatera bro ya, Sumatera Utara, Mas Rizky ya, terima kasih banyak atas kepercayaannya yang sudah menentukan pilihan motornya by online di Paran Motor. Jadi berkat vlog-vlog kayak gini, Paran Motor itu tetap mempertahankan kualitas dan juga jalankan amanah. Contohnya Mas Rizky saja yang dari Sumatera, yang nggak tahu tempatnya di mana, nggak kenal orangnya, dia berani transfer. Karena apa? Paran Motor jalankan amanah. Jadi untuk motor ini yang pastinya bodi-bodi masih full ori, tangan pertama dari baru, tahunnya 2015, nopolnya S Mojokerto, untuk mesin ya segel. Jadi Paran Motor itu untuk motor dua tak mencoba jujur ngomong apa adanya. Kalau motor bongkar ya bongkar, porting ya porting, boring ya boring. Berkat kejujuran Paran Motor, nggak setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, alhamdulillah sudah dipercaya banyak customer. Jadi Paran Motor ngomong apa adanya. Untuk motor Mas Rizky yang ada di Sumatera Utara ya, ini motor yang pasti segel, bisa dibuktikan, bisa dibawa ke dealer resmi Kawasaki atau servis yang berpengalaman atau tukang bodi. Dan kenapa kok pakai di vlog, di video kayak gini? Ini untuk dokumen sampean ya. Ini real sesuai apa enggak? Kalau enggak sesuai bisa dikomplain. Jadi kenapa kok pakai dibuat dokumen kayak gini? Ya ini tujuannya untuk yang masih ragu, masih bimbang, dan juga yang sudah mempercayakan tetap dikasih video. Jadi nanti bisa disimak sesuai apa enggak kayak gitu. Dan juga Mas Rizky ini pembeliannya cash bro ya, sudah transfer penuh. Untuk dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, pembeliannya harus cash. Kalau mau COD bisa sampai paket saja, nanti kalau sudah keluar resi harus pelunasan. Yang luar kota bisa COD, kasih TDP, video oke, nyampe rumah baru pembayaran. Kalau nggak sesuai unitnya nggak usah dibayar kayak gitu. Dan juga untuk motor yang pasti di sini tuh ada garansi 1 bulan, nanti bisa ada waktu dibuat ke mana saja, ke dealer Kawasaki, servis yang berpengalaman kayak gitu. Dan juga yang dalam Jawa Timur, kalau mau proses pengajuan kredit bisa proses, nggak pakai ribet, asal data komplit, akurat, jelas, nggak ada masalah di finance, cukup setengah hari saja langsung ACC. Nah, kita jamin kayak gitu. Tapi kalau ada masalah di finance, data kurang komplit, ya pasti agak ribet dikit lah, tapi diusahakan kayak gitu. Dan setiap pengiriman ke luar pulau, Paran Motor itu cari aman. Ini ada surat jalan dari kepolisian Resort Menganti. Jadi kita itu cari aman. Nah, ini ada surat jalan. Setiap pembelian unit dari pengiriman ke luar pulau pasti ada surat jalan kayak gini. Cari aman bro ya. Ini surat jalan dari Paran Motor, dari kepolisian Resort Menganti untuk Mas Rizky yang ada di Sumatera Utara ya. Dan juga untuk masalah BPKB, STNK yang pasti aman, terkendali. Besok kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, yang pasti bisa dibantu. Yang 2-3 tahun, 10 tahun yang lalu yang sudah beli di sini, barangkali masih dipegang motornya, mau cabut berkas, mau ganti plat, bisa dibantu ya, kayak gitu. Dan ini bukan motor bodong, ada BPKB, ada STNK, faktur komplit semua, nomor rangka, nomor mesin yang pasti aman terkendali. Jadi bisa dibuktikan. Nah, ada video, jadi ini buat pegangan sampean video. Nah, bisa buat bukti, nggak ngomong saja, soalnya kita itu di sini tuh negara hukum bro ya. Jadi tetap jalankan amanah Paran Motor, yang pasti aman terkendali, motor super sehat, siap gas, garansi 1 bulan. Dan setiap pembelian di sini itu ada gift street kayak gini ya. Setiap pembelian di Paran Motor ada gift street kayak gini. Jadi ini salah satu gift yang kemarin dibuat giveaway sama Paran Motor, hasil dari YouTube ya. Makanya dukung terus channel Paran Motor. Nanti hasil dari YouTube yang pasti dari kamu kembali ke kamu. Jadi nggak dimakan sendiri, dari kamu kembali ke kamu, dibuat gift. Jadi nanti hasilnya semakin bagus, semakin maksimal, yang pasti amanah kayak gitu. Dan juga terima kasih lagi sekali lagi ya untuk dulur yang sudah mendukung dengan sepenuh hati.
berkat sampean, dukungan sampean, Paran Motor makin lama makin melebarkan sayap, makin dikenal di media. Karena apa? Kualitas, kinerja, jalan ke mana. Kayaknya udah cukup bro ya. Habis ini langsung diantar sama kru Paran Motor ke Biro Paket. Sekali lagi, di paket ada asuransi dan di Paran Motor ada garansi. Dan ini salah satu video Paran Motor mengenai solot lagi dan solot lagi. Kawasaki Ninja 150 tipe RR lari ke Sumatera Utara ke Mas Rizky. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sampai diberi kesehatan, banyak rezeki, biar bisa tambah momongan kuda besi lagi di Paran Motor. Ditunggu motornya untuk kedatangannya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, lanjut lagi video dari kru Paran Motor Sport. Kali ini kru Paran Motor mau kirim satu unit Kawasaki Ninja RR New 150 cc warnanya hijau. Ini proses menuju ke tempat paket, tempat pengiriman motor kawin di Dalau Pisti Kargo. Pokoknya tonton terus video dari Paran Motor, jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Satu unit Kawasaki Ninja RR New tahun 2015 pemakaian. Ini rencana mau dikirimkan ke Pulau Sumatera Utara, ke Karo, ditujukan untuk Mas Rizky. Untuk Mas Rizky, terima kasih atas pembelian motornya di Paran Motor. Semoga motor cepat sampai aman dan barokah. Ini lokasi di Gudang Indah Logistik Kargo, tempat pengiriman motor towing selama ini yang dipakai sama Paran Motor. Untuk pengiriman di sini selalu terjamin aman, ada asuransi selama pengiriman. Kita cek lebih detail lagi. Logistik Internasional. Oke, kali ini Farhan Motorsport kirim satu unit Kawasaki Ninja RR New warna hijau untuk Mas Rizky yang ada di Karo, Sumatera Utara. Ini kita udah selesai untuk packing motornya dan siap untuk dikirim ke Karo. Dan untuk informasi, kita packing motornya ada 4 lapis. Yang pertama kita pakaikan busa atau foam. Yang kedua kita pakaikan bubble wrap. Yang ketiga kita pakaikan kardus. Dan yang terakhir kita pakaikan karung. Dan seperti ini untuk tampilannya. Sudah rapi. Ini kita mau kirim ke sini.